Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersama kita dalam motivasi pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, hari ini kita nak bincang pasal setiap orang adalah pintu hidayat dalam keluarga. Kadang-kadang kita baru-baru ni banyak juga orang email sebagainya kan, tanya macam mana saya isteri. Bukan satu, bukan kisah puan. Kalau puan tengah dengar, bukan kisah puan ni, ada puluh, bukan puluh, ratus yang sebelum ni. Banyaknya kesian wanita-wanita bila mana suami mereka tidak semayang. Suami mereka tak tahu perintah Allah. Dia kata, saya kata, saya pun bapa saya tak semayang. Dia kata, ustaz bolehlah, ustaz anak tu bapa, mungkin bapa terkesan dengan anak, tapi dengan isteri tidak, kata mereka. Tapi sebenarnya setiap orang, apa yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang paling baik untuk kita. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang paling baik untuk kita. Dan sebenarnya setiap orang, kerana dia ada orang merungut saya dapat keluarga macam ni, semua jauh pada Allah. Ada orang merungut saya dapat tempat kerja macam ni, semua jauh daripada Allah. Semua tak semayang, jauh pada Allah. Sebab ada orang kata saya, dia merungut masyarakat dia, kaum dia dihantar ke satu taman, satu taman tu semua jauh daripada Allah. Sebenarnya Islam ni hidup, Islam ni kuat, Islam ni hebat, Islam ni hidup. Dia bukan benda yang mati. Bila Islam tu hidup, bila kita usaha tu, Islam tu hidup. Tak payah fikir macam mana agama tu hidup, Islam tu sendiri hidup. Kita amalkan perintah-perintah Allah dan doakan untuk semua orang, kita akan lihat kesan dia. Saya pernah beritahu sebelum, satu orang, dia bayangkan orang yang daripada, katalah satu orang pada luar negara, rambut pang sebagainya kan, datang kat sini tiba-tiba dia menyanyi buat konsert. Bila dia balik, semua ikut macam tu. Ramai yang remaja-remaja ikut. Dia kata tiru dia ke? Dia kata follow me ke? Tak kata pun. Dia tak kata macam tu. Tapi satu dunia ikut. Sebab apa? Kau bayangkan benda yang buruk macam ni pun ada kesan. Takkanlah sunnah Nabi SAW, amalan agama, Islam, doa tu takkan tak ada kesan. Jadi setiap orang mana kita duduk, bukan kita duduk, bukan kita yang pilih keluarga tu. Nampak macam kita bercinta, kita yang pilih. Nampak macam kita mohon kerja kat situ, kita yang pilih. Ataupun tak sengaja, tak tersilap, sahaja minta terdapat. Tak, mana kita duduk, Allah hantar kita. Mana kita duduk, Allah hantar kita kat sana. Kita kena hidupkan agama. Mana kita duduk. Sebab tu kita dengar Ikramah radhiyallahu anhu, yang mana dia tentang Islam. Ketika tu isteri dia jumpa Nabi SAW. Cerita dia panjang, saya ringkaskan. Dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, adakah keamanan untuk suami saya? Maka Nabi kata, keamanan untuk dia. Dia kata, bagilah bukti. Maka Nabi bagi serban dia kepada isteri Ikramah. Maka Ikramah dah lari jauh sampai ke satu laut yang jauh, tempat dah naik sampan lah. Maka isteri kata, ni bang, kemaafan, keselamatan, keamanan untuk kamu daripada Nabi. Ni bukti dia. Maka Ikramah radhiyallahu anhu telah masuk Islam. Bayangkan Ikramah masuk Islam. Dan macam mana, bayangkan dia dapat Islam daripada isteri dia yang cintakan dia. Daripada isteri dia yang cintakan dia. Tapi saya ada orang tanya, dan saya cuma boleh berkata, saya tanya dia berapa banyak dah. Dia kata, saya dah banyak, macam-macam usaha dia buat. Saya tanya dia berapa banyak puan menangis untuk suami puan. Dia kata, banyak tangisan saya habis. Saya kata, dalam satu hari ada tak puan menangis sebelum subuh tu setengah jam untuk suami puan? Setiap hari setengah jam menangis doa ke mak keampunan dan supaya Allah beri hidayat ke dia. Ada tak setengah jam? Dia kata, tak, dalam setiap hari. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang saya kata, ada tak dua hari sekali puan doakan menangis untuk dia? Dia kata, dua hari sekali tak ada juga kot. Dia kata, tapi adalah selalu termenung mikir. Saya kata, bukan, saya bukan nak puan termenung. Saya nak puan duduk dan menangis. Sebab bila kita menangis, Allah kesiankan kita. Duduk menangis, minta, ya Allah, menangis satu nikmat. Contoh puan menangis depan Allah, nikmat yang besar. Bila orang dah dapat nikmat menangis depan Allah ni, dia akan rasa satu hari tak menangis, rasa macam ada benda yang tak sempurna lah hidup dia. Sebab tu kita kena menangis doakan suami kita. Menangis doakan suami kita. Kalau bapak kita tak semayang, mak kita tak semayang, tak jauh pada perintah Allah, kita menangis untuk mereka. Kesian, dia orang ni semua baik, bagus. Tapi saya yang tak tahu nak macam mana nak cakap dengan dia. Dia mula menangis. Bila kita mula menangis, dikala tak nampak jalan, suami macam ni, macam ni. Ikramah bukan, bayangkan anak Abu Jahal, macam mana tentangan dia terhadap Nabi. Setiap kejahatan pada Islam, hancur ke Islam dia buat. Orang macam ni pun boleh dapat hidayat. Tak adalah suami kita macam tu punya perangai dia. Tak ada suami kita seteruk tu, tak ada. Jadi kerana tu,
kita akan duduk dan mula menangis minta ampun pada Allah. Bila Allah kita menangis, itulah kunci penyelesaian bagi segala masalah kita. Bukan menangis depan orang, boleh menangis depan orang tak salah, tapi saya cerita kita kena menangis depan Allah, itulah kunci dia. Tuan-tuan, mula menangis dan Allah buka jalan. Mula menangis, kita akan lihat perubahan dalam kehidupan kita. Muaz, satu orang nama sahabat Muaz bin Amr bin Jamuh. Pernah dengar kan? Nah, Muaz bin Amr bin Jamuh, satu orang sahabat Nabi yang dia budak lagi, bapak dia nama Amr bin Jamuh. Dia sembah patung nama Mannat. Ni panjang cerita saya ringkaskan. Mannat, satu patung yang sangat besar. Ketika tu Amr bin Jamuh ni, dia sembah Mannat ni hari, setia kat Mannat. Sehingga waktu tu ada ahli sihir yang letak jin kat Mannat tu, boleh bercakap pula Mannat tu, boleh jawab soalan dia. Lagi dia beriman dengan Mannat tu. Suatu hari tiba-tiba dia tengok patung Mannat tu dah longkang depan rumah. Dia kata, siapa pula buat ni? Dia ambil Mannat, dia kata, Mannat, aku buat baik pada kamu macam-macam, kenapalah masuk longkang sendiri? Dia kata, siapa pula anaya aku punya Tuhan ni? Dia pun pergi, dia bersih-bersihkan, dia pakai minyak wangi, dia bagi kapak satu, letak ikat kat tangan. Dia kata, kalau orang kacau ni, kapak dengan kapak ni Mannat. Tiba-tiba apa jadi? Tengok-tengok, lelaki tu sahabat ceritakan, tengok-tengok, esok pagi dia cari mana Mannat hilang. Dia lari pergi tengah bandar, tengok Mannat dalam longkang besar kat bandar. Semua tengah tengok patung Mannat. Nama orang kaya tengok patung Mannat yang besar. Maka ketika tu dia kata, kenapalah kau letak kat sini? Maka budak-budak kecil-kecil, masa tu budak-budak kecil-kecil, budak-budak tak bersekolah rendah tadika katanya, kata, pakcik buat apalah sembah Tuhan tu, jatuh dalam tu. Dia kata, kau budak-budak jangan hina Tuhan kita, jangan hina Tuhan kita. Kalau Tuhan tak kalah, dia masuk dalam longkang tu, ambil-ambil, tiba-tiba tengok-tengok dia tengah makan apa, ada seekor anjing berdarah. Dia kata, Mannat, aku suruh kau kapak orang ambil, kau kenapa pergi makan anjing pula ni? Dia balik rumah, dia bebel-bebel, dia kata, habis dah remaja, kampung kita semua dah rosak. Rosak dah ikut Muhammad sesat tu. Maka balik rumah, sampai ke rumah dia mengadu kat isteri. Dia kata, wahai isteriku, sesungguhnya kan, budak-budak kampung ni semua dah rosak, jauh sangat orang kampung ni daripada Tuhan-Tuhan kita, ikut Muhammad orang gila. Maka dia kata, bang, abang sibuk marah, siapa ni budak-budak kampung ni? Abang cuba tanya anak abang tu, dia pun dah ikut Muhammad tu. Dia terus panggil Muaz bin Amr. Muaz, apa kau ikut Muhammad? Dia kata, ayah, macam mana kalau Islam tu agama yang benar? Cuba ayah pertimbangkan. Dia kata, siapa beritahu kau ni? Dia kata, mak pun cakap macam tu juga. Dia kata, kau pun dah Islam? Dia pandai isteri dia. Dia kata, kau pun dah Islam? Maka kata anak dia, dengarlah cakap anak kau. Ni abang, dengarlah cakap anak tu. Anak dia baca surah Fatihah. Bila baca Fatihah, habis dia baca Fatihah tu, dia kata, ini bukan perkataan daripada orang, ini nur daripada Allah. Ini nur daripada Allah. Sebab tu dalam rumah kita kena wujudkan amalan baca Quran. Nasib pernah cerita sebelum ni, amalan baca hadis dalam rumah kita. Lepas tu apa jadi? Dia pergi kat Mannat, anak dia ikat oleh sihir tadi. Dia patung Mannat tak boleh bercakap. Jadi dia kata, apa, Mannat, aku nak tanya secara dengan kau, nak mesyuarat sikit. Aku rasa Tuhan Muhammad ni betul. Apa kata kau? Mannat diam je. Mannat, aku tanya dia. Satu malam dia tanya dan Mannat tak bercakap. Dia kata, Mannat, last kali dia pecahkan Mannat. Dia kata, Mannat, aku tanya kau, kau merajuk pula sebelum dipecahkan. Aku tanya merajuk, jangan merajuk. Cuma tanya je dulu. Kenapa kau diam ni? Last kali dia pecah, dia kata, aku telah tertipu. Aku sembah Tuhan yang tak boleh uruskan diri dia sendiri. Maka Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu telah masuk Islam. Yang kita dengar Amr bin Jamuh ni, bila dia satu peperangan, dia ni tempang. Dia kata kat isteri tak boleh pergi. Nabi isteri kata, abang penakut kot. Dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata, orang tempang balik, orang cacat-cacat ni balik. Maka dia kata, isteri Zambi tak bagi. Dia kata, abang penakut kot. Tiba-tiba tu dia keluar, dan dia keluar rumah. Dia kata, wahai Allah, jangan balikkan lagi aku dalam rumah ni. Maka bila lepas perang dia mati syahid, bila nak bawa balik mayat dia, ketika tu kuda dia, unta dia tak nak pusing balik. Maka tanya Nabi, Nabi kata, ada tak suami kamu doa apa-apa sebelum keluar? Dia doa, wahai Allah, jangan kembalikan aku ke rumah aku. Tengok kesan pada satu isteri yang mungkin dia cabarlah, tengok jenis suamilah. Dia cabar suami dia sehingga suami dia jadi orang yang syahid jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kesan daripada anak dan kesan daripada isteri itu sendiri. Rupanya sebenarnya wanita ni, mereka lah kunci hidayat dalam sebuah rumah tangga. Sebab tu Nabi Ibrahim AS, kan, bila isteri ikut agama, anak-anak ikut. Tengok Nabi-Nabi dulu, kan, Nuh AS, lepas tu Nabi Lut, Nabi yang terdahulu. Sebab tu kita kena buat apa? Isteri, sebab tu satu orang suami yang tak usahakan isteri dia beramal ke agama, agama tu sampai pintu rumah je. Dalam rumah tak ada agama dah, kan, sampai pintu rumah je. Bila mana isteri tak ada agama, sebab apa? Suasana dalam rumah ni terkesan dengan isteri. Sebab tu dia kata, bahasa ibunda, kan, kalau mak orang Kelantan, bapa orang Kedah. Tengok anak cakap Kelantan,
mak orang Cina, bapak Melayu, anak cakap Cina. Bapak Cina, mak Melayu, anak belum tentu cakap Cina. Sebab dia kata basik bunda, sebab mak ni banyak masa dengan anak dia. Jadi kerana tu setiap isteri kena faham, mereka adalah kunci hidayah untuk keluarga suami dan anak-anak. Kalau anak dapat hidayah, mereka kunci untuk mak ayah mereka. Kalau pekerja dapat hidayah, dia adalah kunci untuk bos-bos dan seluruh pekerja kat kilang tempat dia kerja dapat hidayah. Ya, semoga Allah jadikan kita setiap orang pintu hidayah di mana saja kita tinggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.